This is the future. This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. Inilah generasi baru dari BMW M2 2023 yang baru saja diluncurkan. BMW M2 2023 generasi terbaru. Ini memiliki beberapa perubahan yang signifikan dan terus mempertahankan statusnya sebagai mobil BMW M yang terjangkau untuk dibeli konsumen. Setelah beberapa rumor dan bocoran, BMW akhirnya meluncurkan generasi terbaru dari mobil M terkecil, M2. Mobil sport generasi terbaru ini memiliki beberapa perubahan yang sangat penting dan memberikan kesan yang sangat berbeda dibandingkan dengan M2 generasi sebelumnya. Sama seperti bocoran yang muncul beberapa tahun lalu, BMW M2 2023 kini akan mendapatkan tampilan yang sedikit melengkung. Got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build. Hal ini terlihat pada penggunaan double grille terbaru yang berbentuk persegi dan melebar ke samping. Artinya, grid besar yang menekan ke bawah seperti kakaknya, M3 dan M4, tidak diterapkan pada M2 terbaru ini. Kemudian bagian penusuk juga ada di lubang melingkar bumper bawah. Memiliki 3 box air dam yang memberikan kesan selain sporty, BMW M2 2023 generasi terbaru juga lebih kokoh dan siap meledak dengan performa yang luar biasa. Serta lampu depan khas BMW, yang mendapatkan beberapa gaya baru dengan alis DRL yang lebih baru. Beranjak dari samping, penggunaan handle pintu brengsel tipe mobil tua terlihat sangat unik pada mobil ini. Lalu, mobil ini juga menggunakan spion khas BMW M2 2023M dengan highlight aerodinamis yang khas. Yeah.
It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. Tak ketinggalan ban dan felt berukuran 19 inci depan dan 20 inci belakang, serta kaliper M. Desain belakangnya juga lebih cerdas dan agresif. Untuk fitur aerodinamis, bumper juga memiliki lubang ventilasi original di sisi kiri dan kanan. Dan seperti generasi sebelumnya, BMW M2 generasi terbaru ini dilengkapi dengan pipa knalpot, 2 di kiri dan 2 di kanan. Begitu juga dengan lampu belakang, yang juga mendapat ubahan sangat penting dengan desain baru dan sudah full LED light. Dari segi warna, BMW M2 2023 memiliki 5 pilihan warna bodi atau eksterior seperti Alpine White, Sapphire Metallic, Brooklyn Grey Metallic, Toronto Red Metallic, dan flagship Zanfoot Blue. It's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. Beranjak ke interior, terlihat jelas bahwa BMW M2 2023 generasi terbaru juga dilengkapi dengan dashboard baru yang mirip dengan X7 facelift atau seri 7 terbaru. Dimulai dengan penggunaan layar speedometer digital, yang kini terintegrasi pada layar BMW eDrive generasi ke-8, yang telah direvisi dari segi interface. Bagian kursi atau jok, BMW M2 2023 masih memiliki desain racing bucket. Dan pada bagian bawah headrest terdapat logo dengan huruf M2 yang juga meninggalkan kesan khusus dan eksklusif. Dan pada beberapa bagian mobil terdapat aksen BMW M merah biru dan hitam-hitam untuk menunjukkan bahwa itu adalah BMW M. Dari segi fitur, model BMW M2 2023 generasi terbaru ini memiliki beberapa fitur baru yang keren. Misalnya, untuk mengatur konfigurasi M, terdapat fungsi khusus untuk mengatur berbagai sistem kendaraan seperti sasis, kemudi, pengereman, kontrol traksi M, yang dapat diatur sesuai kebutuhan pengemudi. Data mesin BMW M2 2023. Mari kita bicara tentang mesin. Mesin BMW M2 2023 berkode S58, yang sebagian besar sama dengan generasi sebelumnya. Sebagai unit digunakan mesin 3000 cm3, 6 silinder segaris yang menghasilkan 453 tenaga kuda. Dan torsi 550 Nm. Mesin ini telah meningkatkan tenaga sebesar 48 tenaga kuda dari yang sebelumnya, meskipun torsi tetap tidak berubah. Tenaga dan torsi disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual 6 percepatan opsional dengan apa yang diklaim sebagai gigi paling akurat untuk transmisi manual seukurannya. Sedangkan untuk transmisi otomatis yang sebelumnya menggunakan kopling ganda 7 percepatan, kini menggunakan transmisi ZF Torque Converter atau M-Steptronic 8 percepatan yang kabarnya sehebat DCT. BMW M2 2023 sendiri akan diproduksi di pabrik San Luis Potosí di Meksiko dan pertama kali akan dijual di Amerika Utara bukan Jerman pada April tahun 2023. Saat ini belum diketahui kapan generasi terbaru BMW M2 2023 akan hadir di Indonesia atau tidak. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana BMW M2 2023 generasi terbaru akan dihadirkan kepada konsumen, khususnya para petrolhead di tanah air. This is the future.